Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Adrina. Saya daripada syarikat Fabric Ideas. Latar belakang saya sebagai seorang arkitek dan interior designer. Saya sangat minatlah program sebegini sebab dia kaitkan apa-apa prinsipnya. Yang the main important thing is dari Al-Quran, sumbernya, sos azali tu. So bagi saya, dia sangat, Al-Quran ni sangat penting untuk dikaitkan dalam kita punya physical, intellectual, emotional dan spiritual kita. Dan PIES ni, kita memang tak boleh pisahkan. And daripada situ, lahirnya spiritual yang kuat, baru kita boleh bimbing hamba Allah tu yang mempunyai physical yang lengkap, intellectual yang lengkap, emotional yang lengkap dan spiritual tu as a holistic way of life. So bagi saya, bila kita dapat kaitkan dengan kita punya kepakaran, macam saya berilikkan PIES dalam kepakaran sebagai seorang interior, seorang architect. Kalau kita dapat kaitkan, tak kisahlah kita engineer ke, kita wartawan ke, kita trainer ke, kalau kita dapat satukan, subhanallah, kita akan lahirkan semula Abdul Rahman bin Auf, kita akan lahirkan semula Siti Khadijah, kita akan lahirkan semula Sultan Ahmad Al-Fatih. Dan saya sangat-sangat bersemangat sebab tadi pun baru je brainstorm ada beberapa strategi macam mana nak kembangkan program-program macam ni ke next level sebenarnya. Dan bayangkan kita boleh bimbing dan pupuk semangat ni dan idea sebegini, sinergikan idea-idea kita kepada kanak-kanak dari umur prasekolah lagi. Dan kalau kita dapat develop tu secara holistik, subhanallah, macam saya cakap tadi, insyaAllah kita akan lahirkan zaman-zaman kegemilangan umat Islam kita sekali lagi, insyaAllah.